Oke, balik lagi di Ngicip, ngobrol sambil icip-icip Mas sama Andi tuh. Dan sekarang itu Andi tuh dari kedatangan Chef Bowo dari Pesona Hotel. Yang sudah mempesona Andi tuh dengan makanannya hari ini ya. Hari ini bawa apa nih Chef dari Pesona, Chef? Ini ada buntut rica-rica sama opera cake. Buntut rica-rica, terus ini opera cake, yang ini? Tropical squash ya squash. Ini ya tadi ya, tropical squash. Jadi ini ada minumannya ada berlayer-layer nih pemirsa ya. Menggiurkan sekali nih ya. Jadi kita bakalan mencicipi dan tanya-tanya ini. Tapi sebelumnya, Andi tuh mau ngasih tahu dulu nih foto-fotonya. Dan kalau iya, hari ini nih spesial nih ngicipnya. Ngicip bakalan bagi-bagi goodie bag nih, bakal bagi-bagi hadiah buat penelpon yang beruntung. Jadi langsung aja telepon ke 024-356-973 kali. Jadi langsung aja bisa telepon ke 024-356-973 kali. Nanti bakal dapet yang menarik dan spesial nih dari Pesona. Tapi sebelumnya ini kita lihat dulu ada slet-slet dulu. Langsung aja. Wah, ini promo juga nih. Ini makanannya tadi ya, Chef ya? Iya. Yeah. Ini si opera cake. Itu berarti layer-layer gitu ya? Ini iganya ya? Iganya. Menggiurkan sekali. Buntut sapi. Ini tropical squash. Kayaknya bikin pengen dang makan yang ini nih awal yang lihat tadi. Dari fotonya itu aja udah kelihatan menggiurkan. Dan ini kelihatan banget nih ya. Ini kalau yang si buntut rica-rica nih. Iya. Ini termasuk menu promo atau promo setiap hari ada nih? Ini menu promo bulan ini. Bulan Oktober ini ya? Iya, di bulan Oktober di Hotel Pesona Semarang. Di Hotel Pesona ini adalah menu promo, jadi sampai berapa bulan nih? Satu bulan. Satu bulan ini aja? Berarti sampai akhir bulan dong? Iya, akhir bulan. So, kenapa kita baru kenal sekarang? Nah, kalau untuk si buntut rica-rica ini, Chef, harganya berapa? Kita kasih harga 60.000 net. 60.000 net ya, tapi ini buntutnya pemirsa, ini besar-besar sekali nih. Ini benar-benar besar. Dan ada berapa biji nih? Ada 3 biji ini. Ada 3, ada nasi, terus ada acarnya juga, ada jeruk. Ini sayurnya apa nih? Bayam. Bayam. Jadi kalau bayamnya ditumis apa direbus aja? Kita rebus aja. Direbus aja. Kalau cara masaknya gimana nih kalau untuk si buntut ini? Buntutnya sama seperti biasa, kita rebus dengan rempah-rempah. Terus kita buat bumbu rica-rica dan kita tuh mix. Jadi sama di buntut. Mix gitu ya? Iya. Ini buntutnya kalau dilihat-lihat sih ini kayaknya empuk nih. Harus ada pembuktian nggak nih? Harus. Harus. Aku sok-sokan nantang ya. Biar kesannya masa kalau aku tau-tau langsung makan gitu, kan nggak kece ya. Jadi aku pura-pura dulu, sok ye dulu ya. Kita cobain dulu si buntutnya ini. Ini apa namanya? Tuil itu. Tuil itu apa? Tuil, baik. Ini tuil itu kayak kremesan gitu ya? Kayak kremesan. Kalau seperti biasa gitu kremes, kita variasi dibuat tuil. Wah, ini aku mau nyoba bumbunya dulu ya. Kita coba bumbunya dulu nih pemirsa. Wah. Steamy dud. Wah, terus. Sorry Kak, aku memang dibayar gue. Ngene Kak. Jangan sedih ya kamu ya. Ku ingin sebenarnya aku pengen ngambil potongan besar tapi nggak bisa, emang aku kedumangannya sing anggun loh. Ini pemirsa aku belum kasih jeruk ya, jeruknya tuh harusnya dicampurkan apa? Dicampurkan enggak? Di atas buntut kita. Oh gitu, ya sudah aku mengikuti ya. Aku mengikuti nih. Salad. Sama bumbunya. Sama bumbunya ya. Jadi ini dicampur gini. Kita coba nih. Dagingnya apa kabar ya? Rugi kalian enggak jadi host yang ngicip. Ini empuk. Dan rasanya sampai dalam nih. Rasanya itu benar-benar yang
meresap gitu loh ya. Nah, kalau pemirsa ada yang mau nanya nih tentang makanan ini, boleh langsung aja telepon ke 02435693 kali ya. Nah, Chef, ya, kalau yang promo di bulan ini apa aja nih selain si buntut rica-rica ini? Buntut rica-rica ini ada perakek sama minumannya Tropical. Oh, ini ya bertiga ya. Mereka bertiga itu adalah taruh di sini semua. Taruh sini semua ya. Wah, kalau taruh sini semua di sana masih ada tuh tapi Chef. Kita masih ada. Masih ada. Selalu ada. Ini berarti dari awal, Bu. Ini termasuk yang ini ya, Chef. Pasti orang-orang pada suka nih makanan ini. Ya karena buntut kan diolah seperti biasa kalau di Semarang, sop buntut, bakar gitu kan. Kita paduin dengan rica-rica bumbu madado. Enak banget. Untuk mengganti sayurnya kita ada bayam. Ada bayamnya, yeah. Bayamnya. Ini enak loh. Harganya cuman 60.000. 60.000 per porsi. Tapi kalau misalnya ada yang pengen lebih pedes lagi gitu, bisa. Request, tinggal request nanti kita bisa tinggal ditambahin gitu ya, yeah, sambelnya. Ini kalau misalnya pemirsa yang enggak doyan pedes, jadi cuman pengen pedes yang cuman kayak di permukaan doang, mungkin bisa. Tapi kalau aku memang doyan pedes banget sih, jadi kurang pedes, tapi ini enak. Ini jadi manisnya kerasa, asinnya juga, pedesnya juga. Jadi benar-benar yang rasanya semua itu berpadu. Ini berpadu nih. Ini kalau untuk olahan buntut, ini kan ya hitungannya beda ya, karena memang biasanya kan tadi ada yang bikin kuah kan, rata-rata kuah. Buntut bakar kan gitu. Kalau ini berarti enggak dibakar, enggak ada kuahnya ya istilahnya. Enggak ada ya, benar enggak ada. Ini sampai yang lemak-lemaknya aja enak loh. Yang ini loh. Apa namanya? Urat-uratnya loh. Enak dan ini gede loh. Ini pemirsa ya. Tunjukin nih besarnya nih. Nah kan, besar kan. Tuh, ini aku takutnya kalau kayak begini nanti jatuh plek lah. Jadi ini puas banget bakalan makan ini benar-benar puas ya. Cuman 60.000 aja. Nah, awalnya ini idenya apa? Idenya gimana sih, Cak? Chef, sampean. Saking ininya ya. Semangatnya. Idenya gimana nih, Chef? Kok sampai kepikiran buat bikin buntut tapi pakai bumbu rica-rica gitu loh. Ya, ini awalnya dari resep kami, dari Hotel Pesona. Dia mau memadukan buntut yang enggak biasa di Semarang. Buntut yang enggak biasa, yeah, di Semarang. Wow, jadi biar orang tuh ya, karena rica-rica kan asli Manado ya. Pedas gitu kan, pedas dan strong gitu. Nah, kita paduin dengan buntut. Jadilah ini buntut. Oh, jadilah ini gitu kan ya. Jadi iya. Tapi ini enak loh. Ini jadi pemirsa harus banget coba. Ini berarti cuma sampai besok tanggal 31 ya. Iya. Wah. Wah, ada penelpon. Siap-siap. Halo, ngicip. Ya iyalah ngicip ya ini. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang. Dengan siapa di mana nih? Dengan Gema di Semarang. Gema? Iya. Mbak Gema di Semarang. Mbak Gema mau tanya apa nih sama si Bowo? Iya, mau tanya nih Chef, kalau di Hotel Pesona itu apakah menunya hanya apa western atau ada yang lokalnya gitu? Oh, terus jadi menu favoritnya apa? Oke, jadi mau tanya menunya, makanannya ada makanan apa aja gitu ya sama menu favoritnya ya? Iya, terus sama kisaran harganya itu sekitar berapaan aja ya? Oke, ada lagi Mbak Gema? Udah itu aja Mbak. Mbak Gema, suka ya makan buntut nggak? Suka banget lah. Nah, Mbak Gema harus cobain nih buntutnya. Beuh, kalau misalnya Mbak Gema bilang nggak suka, balik sini ke TV-ku nih, ketemu sama Andi. Oke, tuh. Siap. Makasih ya Mbak Gema ya. Iya, sama-sama Mbak. Yuk. Tuh, ya. Makanannya ada apa aja kalau misalnya di Pesona itu? Lebih ke western kah atau mungkin Asian food atau apa nih? Ya kalau di Hotel Pesona, menunya itu komplit. Komplit jerit ya. Western ada. Western ada. Indonesia ada. Indonesia ada. Chinese juga ada. Oh, Chinese ada. Tinggal selera. Tinggal seleranya aja ya. Kalau yang paling favorit yang pokoknya orang itu kalau makan itu, wah ini gue di Pesona lagi. Apa nih? Kita ada banyak sih, tapi yang paling lebih favorit nasi goreng itu. Oh, nasi goreng. Itu iya, udah biasa di order di sana. Nasi goreng itu emang benar-benar favorit sejuta umat ya. Pasti ini nasi gorengnya komplit gitu loh kan. Jadi kan komplit
jadi tamu komplit, banyak yang order. Tamu banyak yang order gitu ya. Jadi di sana ada makanan Western, terus ada yang Indonesia food, ada. Terus ada Chinese food, terus nasi gorengnya harus dicoba gitu harus ya. Dicoba. Nah, kalau tadi kisaran harganya mungkin kalau untuk makanan kisaran mulai dari berapa nih? Dari 40 sampai 70. 40 sampai 70 ribu. Wah, udah kenyang tuh. Udah enak banget nih. Ini aja Andi tuh suruh ngabisin si buntut 3 enggak apa-apa deh. Kalau aku mau ngomong 5 nanti kelihatan banget ya. Wah, aku lupa hari ini aku enggak mau makan nasi gitu. Teman-teman langsung gini, haha dusta gitu kan ya. Nah, kalau ini opera cake-nya ini. Iya. Yeah. Ini apa nih opera cake itu apa? Ini opera cake, Ibu. Ini terbuat dari spons. Terus ada apa? Kopi, rasa kopi, kopi dan sama coklat. Oh, wah ini rasanya pasti istimewa banget nih. Yeah. Jadi ini spons cake, terus ada kopi, terus ada coklat. Ada coklat. Iya. Yeah. Oke. Okay. Oh iya. Yeah. Harusnya aku deketin ya. Iya. Yeah. Aku nggak mau jauh-jauh dari buntut. Nanti kalau aku agakin ke sana nanti diambil sama teman-temanku chef. Mereka sudah menunggu dulu. Ini aku potong ya, nih pemirsa kelihatan kan. Kalau yang ini berapa chef harganya chef? Ini 35 net. 35 net ya, jadi. Wah baunya pemirsa enak banget. Serius. Ini kalau kata anak gaul sekarang sih ngomongnya parah. Ini baunya parah gitu. Ini bau kopinya kerasa banget, terus bau dari si coklatnya juga. Aku mau makan sampai kasihan sampai eman gitu loh. Pasti ini dia akan enak banget. Aku takut ketagihan. Bismillah ya. Ini cuma sebulan ini aja, Chef. Gak mau nambah, Chef. Ini enak banget, Chef. Jadi pemirsa, ini tuh kan dia ada kayak apa ya namanya? Mousse. Namanya apa, Chef? Iya, spons. Spons itu terus ada yang ininya. Ini kan dingin nih. Begitu masuk ke mulut itu kayak lumer. Terus pekat, terus ada pahit-pahitnya, tapi ada manisnya, terus belum lagi bau harumnya tuh, wah gila sih ini, istimewa nih. Chef, kalau bikin makanan jangan enak-enak, nanti aku nggak jadi diet nih. Aku nggak jadi recent, jadi apa namanya, host yang ngicip, makanannya enak sih. Nah, aku nanti bakal tanya ini sama Pak Ben ya? Iya, Pak Ben. Aku nanti bakal tanya-tanya lagi tentang hotelnya sama Pak Ben. Jadi, jangan kemana-mana, tetap di ngicip, ngobrol sambil icip-icip. Oke, balik lagi di ngicip, ngobrol sambil icip-icip. Nah, sama Andi tuh, cuman sekarang Andi tuh, tadi kan kok sebelumnya Andi tuh ditemenin sama Chef Bowo. Sekarang Andi tuh temenin sama Pak Ben ya? Iya, nama saya Pak Beni. Pak Beni ini adalah FBM, Food and Beverage Manager. Betul. Ini jadi semua ada di bawah. Gimana Pak? Ini tadi ada buntut rica-rica yang enak banget nih pemirsa. Dan selama komplik tadi Andi tuh sempat nidili, kalau dari depan dia terlihat masih utuh ya. Kalau ini aku putar sedikit deh ya. Taraaa! Sudah bolong. Ini dia sudah bolong nih, yang ini sudah keroak. Jadi ya karena ini seenak itu, jadi aku tidak bisa menahan diri. Belum lagi rotinya sudah kalong nih ya, gara-gara Andito. Ini berarti kalau menu ini tadi sebenarnya sampai bulan apa? Sebenarnya kita per 3 bulan sih, Oktober. Kalau misalnya 1 bulan ini kita perpanjang sampai 3 bulan. Karena melihat animo, animo masyarakat yang ledak-ledak untuk menu-menu yang ini. Yang makan juga. Wah, kayaknya diperpanjang sampai Desember. Mungkin istimewa nih ya. Berarti ini bakal diperpanjang sampai Desember ya. Desember kan musim hujan yang perlu yang pedes-pedes, sengar gitu. Ini ya pemirsa, jadi inget nih. Jadi kan kalau misalnya kadang ini makanannya ya di dalamnya. Mungkin karena rempah-rempahnya banyak betul, gitu ya. Ya. Jadi di dalam itu rasanya anget gitu kalau habis makan ini. Jadi kayak rasa pedesnya, terus ini pakai serai ya? Serai juga. Jadi tuh kayak di sini tuh kayak wangi, merica, terus merica, wah enak nih.
Jadi emang benar sih kalau buat kalau misalnya habis hujan gitu kan pengen yang pedes-pedes, yang seger, tapi malas yang berkuah gitu. Yeah. Ini adalah solusinya. Terus ini ada operannya. Kalau misalnya ini nih pedes-pedes pengen yang rada seger gitu. Langsung aja kita tropical squash adalah minuman kita yang promo bulan ini. Karena di Semarang juga musim panasnya masih berlanjut. Ya, panasnya, baru semalam yang hujan. Ibarat hashtag itu Semarang keras, Bro. Gitu, karena memang panasnya lur ya, Semarang kena lur gitu kan ya. Sama Semarang terik lur ya. Dan kita juga dengan mix campuran sari buah dan juga ada nata di koko atau sari kelapanya. Ini apa aja nih? Itu sistemnya layer atau bertahap, itu ada sirup yang namanya koko pandan atau strawberry ya, yang merah. Kemudian ada sari nanas dan kita mix dengan sari jeruk juga. Okay. Kemudian ada leci tadi yang disebut ya, itu untuk antioksidan juga. Wah, leci. Wah, istimewa nih. Jadi dari bawah sampai atas ini fresh semua terus ya. Pemirsa ada daun mintnya juga. Oh, daun mint juga. Jadi ini perpaduan yang istimewa. Kemudian stirnya kita pakai batang serai. Jadi makin menambah wanginya. Ini kalau mau minum diaduk dulu ya. Diaduk dulu. Pemirsa kalau yang mau telepon masih boleh lah ya di 0243565973 kali. Mm-hmm. Yang beruntung nanti bakal dapat hadiah dari Pesona. Yeah. Ini kalau ini harganya berapa nih? Hanya 25.000 saja. Nih pemirsa. Jadi sudah, ini net. Ada full. Wah, mau wah, diminum langsung. Ada telepon. Dasar nih, langsung krunya langsung. Yes. Enggak jadi minum dia. Halo, selamat siang. Selamat siang. Dengan siapa di mana? Dengan Bella di Semarang. Siapa? Bella. Oh, Bella. Iya. Bella di Semarang. Bella di Semarang. Bella mau tanya apa nih sama Pak Ben dari Pesona? Iya, aku mau tanya kalau misal ada acara catering gitu di Hotel Pesona, untuk makanannya sendiri sudah dipaketkan atau kita bisa request sendiri ya? Gimana? Kalau misal kita ada catering di Hotel Pesona, nah untuk makanannya sendiri sudah dipaketkan atau kita bisa request sendiri? Okay, jadi kalau misalnya Mbak Bella lagi mau ada catering nih di Pesona, makanannya udah dipaketin apa bisa milih makanannya sendiri gitu? Iya. Yeah. Sama mulai berapa gitu ya Mbak ya? Iya, yeah, boleh. Okay, itu aja Mbak Bella, apa mau ada tambahan? Sudah. Okay, makasih Mbak Bella. Pertanyaannya Mbak Bella bagus banget tuh. Gimana Bapak? Untuk gathering ataupun meeting sendiri, kita memang sudah makanan tersebut sudah dipaketkan. Sudah dipaketkan? Iya, jadi para tamu bisa memilih menu-menu yang sudah kita siapkan atau juga bisa kita bantu create-nya sesuai dengan Kalau mulai pernya per berapa? Ya, murah kuahnya 150. 150 per ya, per pack ya. Jadi 150 per pack kalau misalnya mau bikin gathering gitu ya. Ya. Pemirsa, kalau tadi pemirsa beberapa detik lalu menyadari kesalahannya Andi tuh. Jadi Andi tuh tadi lagi ngaduk gini. Nah, tadi kokonya mencolot. Masuk ke sini ya. Ini kan ya enggak apa-apa sih. Enak. Kayaknya kok jadi bisa ngerasain manis, seger sama pahit. Mencolok bro, mungkin enak bisa jadi kudapan yang baru nih. Pengen nata di koko ya. Aku mau cobain dulu sambil nunggu penelpon. Kalau ini fasilitas yang ada di Pesona itu apa aja Pak? Fasilitas kita ada untuk dari food and beverage-nya sendiri ada satu restoran dengan kapasitas 100 kursi atau 100 orang dengan ada swimming pool yang ukuran kedalaman 1 meter 20 cm. Kemudian ada satu ballroom dan dipecah bisa jadi buat 3 meeting room. Oh, jadi satu ballroom itu bisa ya, jadi 3 meeting room ditambah ya. Ditambah dengan satu sky meeting room yang ada di lantai 9.
Jadi untuk private gathering, dinner gathering private kita bisa akomodasikan di lantai 9. Oh, bisa diakomodasikan di lantai 9 gitu kan ya, untuk yang sky meeting room. Sky meeting room gitu. Kalau yang sky meeting room bisa sampai berapa orang? Itu bisa 100 dengan dari mulai 50 sampai 100 orang. 50 sampai dengan 100 orang. Mau dibikin buat kayak acara mana? Iya, private. Private kayak gitu. Sweet 17 dinner, kayak ya, Sweet 17 ya? Bisa sering sekali Sweet 17 di Sky Meeting Room gitu. Wow, tuh. Jadi situ ada poolnya, terus ada restonya tadi muat sampai 100 orang untuk restonya. Jadi kalau misalnya mau bikin arisan juga bisa ya berarti? Bisa, arisan di kolam renang bisa kita akomodasi, disesuaikan. Kalau wedding bisa nggak sih kalau di pesona? Wedding kita bisa sering sekali di mana pesona, ballroomnya sendiri juga? Itu kapasitas hanya sampai dengan 600. Kapasitas ballroom sampai 600 ya, hitungannya sudah cukup mumpuni lah untuk misalnya mau... Undangan 700 kan nggak mungkin semua, kalau wedding kan datang semua brek bareng, nggak kan? Nggak mungkin, kan pelan-pelan ya, kalau misalnya langsung mabrek. Sedih nanti ya. Yang mau telepon masih boleh ya di 02435693 kali. Ini by the way ya pemirsa, tadi Andi tuh sudah nyobain si tropical squash-nya ini. Jadi begitu di giniin nih. Ini karena ini enak, jadi aku mau mengulang-ulang adegan ya. Mengulang-ulang adegan ya ini. Jangan, nanti kalau sudah habis, habisnya cepat ya. Ini makanan enak nih minumannya. Jadi manis. Kalau misalnya tadi dilihat kan sirupnya banyak nih, pasti kan banyak. Wah, gitu manis. Mesti manisnya itu bakalan yang leder gitu ya. Kalau bahasa Jawa kan manisnya keren, leder gitu ya, sing manis banget gitu. Tapi kalau misalnya ini itu enggak. Jadi tuh manisnya itu tuh ada manis, tapi ada kayak asem-asemnya juga. Terus ada karena dia pakai sirup koko pandan juga kan. Betul. Jadi itu rasa ada kelapa juga dari nata de coco sama ini. Wah, ini enak banget sih, ada nanasnya juga. Ini memang benar-benar bisa menghilangkan yang namanya hashtag Semarang terik lur gitu ya. Marang panas, jangan sedih. Ademin pakai ini gitu kan ya. Cuma berapa? Hanya 25.000. 25.000 loh udah bisa mengademkan hari-hari kita gitu kan ya. Dan untuk pesona sendiri tuh lokasinya ada di mana, Pak? Pesona sendiri ada di Jalan Depok nomor 33. Jalan Depok nomor 30. Kembang Sari ya. Nomor 33 Kembang Sari. Iya. Itu ketok kok pemirsa ya. Dekat sekali pertigaan Gajah Mada. Jasa lurusan ke Pemuda dekat 300 meter sebelum Crown Hotel. Oh, 300, Crown. Oh, 300 sebelum Crown. Oh, sebelum sekarang, oh iya, sebelum sebelahan sama The Coast ya, Pak. Iya, betul. Sebelahan sama The Coast itu. Jadi kalau misalnya pemirsa tahu The Coast lah, itu sebelahnya persis itu adalah pesona. Jadi kalau mau mencoba, tapi ini serius. Si buntutnya ini enggak ada lawannya lah ini ya, benar-benar enak banget ya ini ya. Benar-benar enak, benar-benar harus dicoba gitu kan ya. Terus apa namanya? Rotinya juga enak, tropicalnya ini enak. Terima kasih Bapak. Terakhir, harapannya ke depan nih. Yang mungkin ada sesuatu hal yang ingin disampaikan kepada pemirsa gitu terkait pesona. Ya, harapannya ke depan sih semoga masyarakat atau komunitas teman-teman di kampus juga dapat menggunakan fasilitas kami di Hotel Pesona. Oh, jadi bisa akomodasikan akomodir. Bisa langsung mengakomodasikan semuanya gitu kan ya. Apa namanya? Jadi kalau mau langsung ada acara aja datang, atau datang saja mau langsung. Mau acara, mau meeting, mau wedding, mau Sweet 17, mau arisan. Iya. Mau nongkrong-nongkrong aja juga nongkrong-nongkrong boleh nongkrong-nongkrong ya? Aja bisa. Kalau restoran sampai jam berapa? Restoran operasionalnya sampai jam 10 malam. Last ordernya terakhir 10:30 gitu. Last ordernya jam 10:30 ya. Jadi kalau saya pemirsa mau langsung aja datang ke Jalan Gajah dan Depok apa? Jalan Depok nomor 33 Jalan Kembang Depok Sari. Jalan Depok nomor 33 Kembang Sari ya. Iya. Oke, terima kasih terima Pak kasih. Ben ya. Ini Boleh. Kita berhubung sudah jam 1 ya ini ya. Apa masih jam 1 kurang nih? Jam 1 kurang? Oh, berarti kurang jamnya Andi tuh yang kecepatan ya. Oke, nah ini habis ini Andi tuh bakal balik lagi. Jadi jangan kemana-mana ya. Tetap di ngicip, ngobrol sambil icip-icip.